Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Jangan lupa kaspon atuh. Di sini saya mau mereview sedikit ya tentang Real Maguro terbaru, yaitu Maguro Kabila. Ya. Maguro Kabila. Oke, saya bakal mereview sedikit tentang Real Maguro terbaru ini ya, yaitu Maguro Kabila. Ukuran 3000. Pertama-tama saya bakal mereview desainnya ya, model desainnya. Menurut saya ini cukup elegan desainnya ya, mewah, udah cukup mewah bagi saya, elegan. Di sini juga ada tulisan Maguro. Warna dipadu dengan hitam dan hijau, cukup menarik dan cukup menyala ya hijaunya ya. Gagang. Lalu putarannya saya bakal coba seperti apa. Halus banget ya. Dan di sini juga ada tulisan keterangan land capacity ya, yaitu untuk ukuran 0,2 bisa sampai 280 meter, untuk 0,25 bisa sampai 200 meter, 0,3 140 meter, dan di sini bisa kawan-kawan lihat ya keterangannya ya. Kirasionya 5.5 banding 1 ya. Dan di sini ada keterangan gearnya ya, ball bearing. Maksudnya ball bearing 4 plus 1 bearing. Dan di sini juga ada tertera mega gear, yaitu dalam artian Real Maguro ini sudah memakai mega gear ya, dengan diameter yang gede, yang besar, beda dengan Maguro-Maguro sebelumnya. Oke, putarannya halus. Saya bakal lihat nih tutup sepulnya udah ada seal atau karetnya belum ya. Cukup susah ya untuk melepaskan tutup sepulnya juga. Cukup lama juga ya kawan. Di sini sudah ada seal ya saudaraku, dalam artian ini bisa menahan air untuk masuk ke dalam spool ya. Untuk menahan ke dalam spool. Udah ada sealnya ya. Udah ada sealnya. Sehingga air bisa menahan air masuk ke dalam spool. Jadi artinya ini sudah
cukup baik untuk mancing di air-air asin, mengurangi risiko berkarat ya. Ini bukan anti karat ya, tapi tahan karat. Bisa berkarat namun tidak gampang untuk berkarat karena udah ada hasilnya. Oke. Dalam spoolnya ini lumayan bagus ya, dengan modelnya gitu. Dan juga ininya. Ininya juga dibukanya juga harus pakai penjepit ya, tang penjepit segala macam. Oke. Ini juga lumayan bagus. Tidak terlalu lentur ya. Jadi kita tidak khawatir untuk ecel ibaratnya ya. Ketika menarik ikan-ikan yang lumayan besar. Dan juga bisa dipindahin di sebelah kanan ya, power handle ini ya. Dan yang pasti di sini beda dengan yang lain, karena di sini tidak ada pengaturan untuk buka tutup yang seperti reel-reel pada umumnya ya, karena menurut saya itu juga tidak berguna sih. Oke. Dan juga tuh putaran suaranya halus banget, suaranya halus. Suara dragnya ya, suara dragnya cukup oke. Review sedikit tentang reel Maguro Kabela ukuran 3000 cb, cukup bagus. Dan di sini ada keterangannya ya, di box ada keterangannya Kabela 3000 cb, Kabela 3000 cb. Dan sini Maguro juga sisi sini, dan ini keterangannya ya tentang reel Maguro ini ya. Mega gear, superior force, aerolic rotor, dan seterusnya. Oke, kalian bisa baca di sini ya dengan jelas. Di sini ada 5.5 banding 1 ya, gear rasionya ya, dan 4 plus 1 bearing. Oke. Kalian bisa mendapatkan reel ini juga cukup terjangkau ya, dengan harga cukup terjangkau, dengan harga cukup terjangkau 350.000, 350.000. Oke, sekian review sedikit tentang reel Maguro Kabela terbaru dengan mega gearnya. Oke, mantap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.